أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Terima kasih kepada al-fadil pengerusi majlis pada malam ini yang dirai lagi dikasihi al-fadil Ustaz Anas laku imam dan pengerusi Masjid Al-Furqan Sungai Ular. Seterusnya saf kepimpinan masjid, para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syak, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik-adik, anak-anak syurga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kepada petugas-petugas yang telah bertungkus lumus untuk mengadakan dan menjayakan forum perdana pada malam ini yang bertajuk indahnya sedekah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan tuan-tuan ni ada dua orang pendakwah yang terkenal dan tersohor terutamanya di utara tanah air kita secara khususnya dan amnya. Satu Malaysia kenal mereka insya-Allah. Dan pendakwah selebriti yang tidak asing lagi. Di sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Haslin Baharim ataupun lebih dikenali dengan Ustaz Bollywood. Saya pun kira minat dia juga, tu kena tempiah sikit-sikit tu. Ni kira kali keempat tempat bersama dengan Ustaz. Seterusnya yang di sebelah hujung sana, Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun ataupun dikenali dengan UAK, Ustaz Abdullah Khairi, yang sinonim dengan jerkah-jerkah dia tuan-tuan. Jadi kalau mic tak bunyi pun dia boleh, kami je tak boleh. Sebab dia suara kuat dah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah sebagaimana yang dimaklumkan oleh Ustaz Anas tadi selaku imam di masjid ni, yang mana masjid ni mengharapkan bantuan dan sumbangan daripada tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Sebagaimana diadakan forum pada malam ni, tapak yang diadakan forum pada malam ni insya-Allah akan menjadi tapak masjid baru tuan-tuan sekalian. Yang sekarang ni difahamkan kos hampir 6 hingga 7 juta dan mungkin akan meningkat lagi selepas daripada ni. Jumlah yang terkumpul sekadar 1.7 juta tuan-tuan, masih jauh perjalanan lagi. Jadi duit tu insya-Allah ada tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Cuma duit tu ada pada ibu-ibu, ada pada ayah-ayah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita bantu untuk menjayakan. Jadi muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini adalah suatu perhiasan. Maka kita hiasilah ia dengan kebajikan agar terhias indah akhirat kita dengan ganjaran pahala yang melimpah ruah. Sebagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi mudah-mudahan harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini
dapat kita jadikan sebagai bekalan yang akan dapat menyelamatkan kita selepas daripada kematian kita kelak nanti insya-Allah. Mampu untuk menerangi alam barzah kita, alam kubur kita, dan mampu untuk melayakkan kita untuk mendapat nikmat syurga yang hakiki di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak teruskan soalan kepada ahli panel yang pertama pada malam ni. Sebenarnya tuan-tuan, tak ada moderator pun kira okey dah. Kira depa dua orang pun kira mentap dah. Dan tapi pihak masjid duk suruh jadi moderator juga ustaz. Bagi ada je lah, bagi bunyi je. No, depa dua orang pun kira kemah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi insya-Allah untuk pusingan yang pertama ni tuan-tuan dan soalan yang pertama untuk al-fadil kekanda saya Ustaz Aslin Bahrin ataupun Ustaz Bollywood. Boleh Ustaz noh? Baik. Tapi mic ni tak ada echo Ustaz ni, boleh menyanyi. Yang Bollywood ni tak ada echo dah, tak apa nak boleh eh. Boleh. Boleh insya-Allah lah. Baik. Baik Ustaz, bagaimana kita hendak menjadikan harta ini? Harta kita tuan-tuan. Kan harta kita yang Allah bagi atas dunia ni, macam mana kita nak jadikan harta ini sesuatu yang boleh menolong kita, membantu kita selepas daripada kita mati nanti. Jadi bagaimana cara dia Ustaz? Minta Ustaz tolong huraikanlah insya-Allah. Kira masa saya tak bagi Ustaz. Nah, sebab dah pro belaka dah. Jadi insya-Allah tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello. Depa jawab salam pelan sangat. Mungkin start pukul 10 kot. Sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz kita pengurusi Ustaz Abdullah Khairi, barisan kepimpinan Masjid Al-Furqan Sungai Ulak Ayang, Sungai Ulak Ayang, Sungai Ulak. Sesia kepada semualah, terima kasihlah ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak, hadirin hadirat, sama ada yang sempurna tubuh badan ataupun yang kelainan upaya bersama kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz Nazir sihat? Ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Sihat. Baru tengok dia kurus, bukan kata saya ni kurus tidak. Saya ingat lama di masjid. Oh, dalam pulau kan? Oh, dalam pulau. Dia orang panggil dia Nazri Bollywood. Jadi saya dengar pun cemburu juga. Sebab Bollywood dalam Malaysia ni aku je. Kata budak-budak ni semua nak bahasa budak lagi tentulah kan. Saya budak. Umur apa lah ni? 40 lebih. Oh, tak budak lah dah. Jadi kita semua nak Bollywood. Sebab saya pernah telefon pihak akhbar wartawan. Telepon saya sehari. Waktu itu saya sedang nak menyampaikan ceramah di dataran ilmu di Kelantan. Malam tu ada ceramah. Siang tu dia minta ganti, siapa tak dapat datang, kita pun pergilah tempat dataran Tok Guru panggil tu. Jadi masa nak call tu, jadi saya nak bercakap, saya macam semua orang perut. Wartawan yang mula telefon ialah Utusan Malaysia. Kemudian Metro, kemudian Sinan. Apabila seorang yang ternama lah buat press conference dekat pejabat dia, mempertikaikan tentang dua ustaz, iaitu Ustaz Aslin Bollywood dan Datuk Kazim. Jadi saya pun agak kecewa lah. Dan setelah putuskan, saya tak akan masuk negeri tersebut. Kerana saya rasa kalau seorang yang berpangkat ayahanda dan sebagainya, dia boleh gunakan press conference dan surat khabar muka depan, salah
Dia kata nak Bollywood lah, ceramah-ceramah sudahlah. Datuk Kazim pula nak ceramah-ceramah lah, nak berniaga buat apa. Datuk Kazim sambil nangis telefon saya 40 minit. Sedihlah sebab tu. Jadi saya jawab balik muka depan enggak. Saya kata saya meraihkan pandangan beliau sebagai seorang ayah anda. Tetapi saya terkilan kerana tidak diajak untuk berbincang. Saya katakan kan Islam ni wa amruhum syura bainahum. Jadi lepas tu saya telefon mana yang baca ataupun yang title ada Bollywood. Cuma Ustaz Nazri saya tak telefon. Saya telefon Ustaz Amran Bollywood. Saya nasihat dia bla 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 contoh dia. Sebab saya yang kena. Dan saya tak pernah baca dalam semayang bunyi dengung macam Bollywood. Walaupun saya memang original daripada Pakistan. Tak Nazri pernah pergi tak? Tak pernah pergi. Saya ni title dia Bollywood tu kerana mungkin Allah Alam. Dia saya tak nak baca pun Quran macam Hindustan tak baca macam biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Okey kan? Bunyi Hindustan ke? Tak. Tapi ada beberapa ustaz kita, saya dengar sungguh dengan telinga saya, dia baca bunyi macam Hindustan. Saya cuma silap saya ialah kesilapan besar saya tak tegur dia lepas semayang. Ya anda. Jadi benda tu bila Bollywood tu orang akan letak kat saya. Termasuk ada satu perhimpunan politik di Kuala Lumpur. Ya, dia telah mempertikaikan nama saya juga. Dia kata ada ustaz nak Bollywood lah, nak lawak lah, kena nak ceramah lah, lawak masuk maharaja lawak. Bukan orang jauh pun orang sini juga. Dia yang kena manusia kan, depa ni masalah dia salah, macam salah dengan saya. Kami nak kata nak bantai sebab tu kami kawan macam adik abang. Penuri kahwin saya 3 pasang, kahwin saya pula kahwin anak saya. Tarik balik. 3 pasang anak saya di Kuala Selangor, 4 jumlah ni. Dia kata, taklah. Enta kena jadi tuan rumah. Enta faham ni. Dia main daripada pukul 11 lebih sampai 4:30 dia balik. Dan dia penyambut. Orang kata apa? Kunuri kahwin anak siapa ni? Kan? Tapi dia banyak. Lepas tu nak marah apa nak hentam, saya tak pernah cakap kat dia atas pentas. Bumi saksi. Dah salah pun ada. Kalau dia dah salah bercakap, salah sebut hadis apa benda, saya akan beritahu. Dan ada ustaz-ustaz kita baca hadis baris pun salah. Saya telefon, saya tak pernah kena atas pentas. Tapi ada kawan-kawan kita boleh hentam kita atas pentas. Tidak ada adab. Dan saya buat sekali je. Sekali dia Ustaz Nazri. Lepas tu saya dah tidak mau bersama dengan orang sebut atas pentas. Lepas tu tengok kami, saya, Ustazullah Khairi, Dr. Zaharif, itu ulama orang hebat. Kerana dia berada di Kuwait, Saudi dan Dubai. Sebab dia sebagai ahli majlis mesyuarat syariah dan juga halal Malaysia dan dilantik oleh kerajaan Kuwait dan juga di Brunei. Brunei dah tolak juga, no? Penasihat. Dia tu orang mengaji tinggi. Tapi bila kami geram dengan dia, perkara yang pertama, perkara yang kedua, dia pun syarah, dia hentam. Sabut. Alhamdulillah hari ini kami tiga boleh. Sebab dalam bab-bab ni, kadang-kadang kita nak cakap, kalau tidak ada keserasian, kita tak nafikan Ustaz Nazri. Ya? Ustaz Nazri muda pada kami walaupun hampir bayar sama lah. Ayah anda, tutup guru ramai. Ustaz kita pengusi pun Ustaz Nazri. Ya? Pengusi tadi. Ustaz Anas semua. Itu alim, ilmu tinggi. Lepas tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, hari ni masalah kita, masyarakat kita boleh berpecah belah, berkira, kedekut pasal apa? Sebab kita suka, kita tak boleh nak bernama dalam perbezaan. Betul tak? Ini masalah kita pada hari ni. Kita lantik pemimpin dalam masjid, tapi jemaah komplain AJK masjid. Awak jadi haprak macam tu. Kita lantik penasihat masjid. Makmum ni, kita makmum. Hang jadi makmum sudahlah. Hang jangan duduk pertikai depan orang, imam baca tak betul, imam baca tak sedap semua. Itu bukan kerja kau orang. Kerja kita bila dia jadi imam, kita ikut duduk di belakang, dia buat program, kita pakat mic tanpa apa-apa objection, tanpa apa masalah komen. Kalau tak puas hati, siapa penasihat dia? Ayah anda kita, jumpa ayah anda.
bla bla bla. Banyak saluran tu tepat, tak perlu masuk WhatsApp kutuk imam, kutuk AJKM Banjik, kutuk pengurusi tu tak betul, itu dayus. Ni nak buat semua-semua ni bukan senang tak? Ni nak tak tamanah ni. Oh, wakaf zaman dulu ni. Nak buang tamanah, nak buang tamanah. Dia mesti bunyi. Tak suruh bohong lah. Sama lah sungai ulat ayak ke sungai apa ke. Sungai tikuih ke sungai babi, bohong dan tahu pun. Saya tahulah saya imam masjid daerah. Imam masjid daerah Selangor ni tak macam kita negeri kita Kedah. Saya 8 tahun. 8 tahun. Kita faham kadang-kadang AJK ni ni ada kat panggil piara. Ini ini kemut ni, ikut. Nak beli tiang gol futsal pun 1000, dia tepuk meja ni. Ayak ni, tepuk gergang, gini cermin, apa nama cawan naik ke atas balik. Pasal apa ni? Ini duit masjid, ini bukan untuk main padang main bola, ini untuk ibadat. Siapa mengajak hang main bola tak masuk dalam ibadat? Kalau main bergerak untuk sihat. Sebab nak buat rumah Allah tak seorang bohonglah, mesti ada pro and con. To be adik-adik. Nak berjaya dalam hidup. Kalau jalannya luruh helak, tak seorang bohonglah, tak berjaya punya. Padahal acara lawan lari, ada tu lari 4 kali 100 meter, betul tak? Ada 4 batang. Lari dia buat apa? Langgar tiang, langgar batang tu, jatuh ke, lepas ke, tetap garisan penamat jadi ending dia, betul atau tidak? Yes. Ini marah ke ceramah ni? Marah ke? Tak. Mic dia sedap. Itu masalah dia. Ni tobat aku pukul 10, pukul 11 baru habis. Masalah 11, 12. Lepas tu dia tengok-tengok pukul 3 pagi. Boleh? Apa tunggulah. Babi nak cari makan belakang tu. Susah sangat kata dia. Wahai pulak kata dia berbuat ni ramai-ramai. Aku nak cari, nak cari makan pun tak boleh. Ha, haram sungguh. Tuan-tuan. Berarti soalan Ustaz tadi, bila sedekah? Kita orang cakap. Allahu Akbar. Masa Ustaz dengan seorang Tan Sri nak buat masjid. Ustaz jadi penasihat, saya penasihat sampai sekarang. Pergilah ayah anda, masjid kami, masjid Punca Alam Kuala Selangor. Kos dia hampir lebih kurang 30 juta lebih. Dalam mesyuarat, kebetulan saya memang bekas kaki tangan Tan Sri tersebut sebagai penasihat hak ehwal agama untuk dia dan keluarga dia. 2 tahun kontrak. Bincang-bincang dia kata, Tan Sri, ramai orang buat masjid, ramai orang korporat buat masjid, dia tinggal. Bil elektrik, hampa pandai-pandai cari. Bil ayak, pandai-pandai cari duit. Gaji imam, pandai-pandai hamba. Dia kata, Tan Sri buat satu masjid boleh cukup dah. Tapi A sampai Z selagi hayat Tan Sri kondong badan, gaji imam kita tanggung, gaji bil kita tanggung, pengurus masjid 8,000 kita bagi. Pengurus masjid nadir dia, imam dia 6,000 sebulan, bila 3,000 lebih sebulan dia bagi. Yang kedua, Tan Sri bila dah besar ni, dah lah penyangak ramai, dia kan kira masjid tak masjid, dia nak curi. Habis tu tak payah buat offer kerja baru. Polis-polis bantuan kita ada lebih kurang ratusan orang. Kita ambil 6 orang. Jaga masjid. Kalau dia tak percaya, pi ke Kuala Lumpur, Selangor, Taib, Masjid Pucat Alam. Pergi tengok antara tempat korban yang terbaik dalam Malaysia. Sebab apa? Sebab kesepakatan. Lepas tu nak minta derma ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan bagi derma. Tuan-tuan bagi kat masjid ni, silap-silap hari bulan, RM1 aja. 100 aja sekali semua hidup. Kelapa sawit potong punya banyak, beribu tan dapat. 100 aja bagi dekat masjid. Mangkuk betul. Minta maaf bercakap. Kak, adik, kakak-kakak, maklum. Oh, maklum. Aku dulu ngaji Pakistan, dulu semua dia orang. Bukan dia mak pa aku mana ada duit. Miskin, tok aku duduk dekat kapur bukit langit, si paket marah jalan ke negang, kau nak kena kosong nampak, kau nak kosong poskok tu. Saya pi Pakistan 7 tahun mengaji semua dia orang. Bukan saya nak beritahu saya baik tak. Be the best, but you don't feel you are the best. Kamu kena buat yang terbaik. Jangan perasaan hang tu baik sangat. Saya nak beritahu bukan saya buat baik.
Malam tadi dekat Ipoh, malam ni dekat sini, malam besok sambutan hari warisan sedunia Lenggong, saya perut ceramah. Kemudian pula 29, saya dekat Ipoh Jalan Meru. 30, saya ingat salah hari, kami forum di Greek. Jangan lupa pula. Forum di Greek. 31, ada buat hangup-hangup, tak ada. Aku seorang buat dalam tu. Baik. Ha, ni kumai ni pun hang suruh main. Dengan Pak Teh lah, dengan Pak Teh. Apa yang saya buat baik, saya tak claim pahala dengan Allah baik tak baik. Allah tahu ikhlas, saya tak ikhlas. Tapi orang yang derma duit kat saya dapat pahala tak? Siapa nama dia? Muhammad Azmi bin Cik Din, orang Pulau Pinang. Dan Tuan Haji Mustafa, orang Melaka. Dua-dua tu pass away. Kembali ke rahmat Allah. Tengok. Saya ambil sikit hadis. Kadang-kadang kita cakap tak berlapik hadis pun tak syok lewat. Cuba tengok elok-elok. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi daripada hadis Abu Hurairah. Dengar ibu-ibu. Ibu nak tahu tak, kalau ibu-ibu rasa sakit, sedekahlah. Ibu bukan akan sihat. Once upon a time, bukan filem apa nama tu, apa Jackie Chan ya? Once upon a time. Masa start di Pakistan dulu tuan-tuan, saya baca satu magazine, majalah di Masjid Al-Usrah. Majalah di Masjid Al-Usrah maksud dia, kita kupas isu. Ada seorang hartawan, dia mak saleh, laki dia mati lama dan dia kaya. Dan dia ada kanser stage 4. Saya tak ingat kanser apa, sama ada di sini ataupun di sini. Breast cancer ataupun cervix cancer. Doktor kata apa? Madam, I'm sorry to tell you about your life. Why? Dia kata, mengikut kiraan saya, madam hanya tinggal lagi 6 bulan, 6 months from today. Apa jawab? Oh my God. Saya nak kata apa? Saya terima saja, kata dia. Dan doktor ni pula, doktor Muslim keturunan Pakistan. Tapi duduk di England, duduk di UK. Lepas tu dia kata, doktor, kalau dah macam tu, what can I do? What to do? Baki yang duduk ada ni. Apa jawab doktor Pakistan ni? Dia orang Islam eh? Dia kata, madam, our prophet, last prophet said, bagi tahu kat kami, sedekahlah. Ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Tadau mardakum bisadaqah. Tadau mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Allahu Akbar. Dengar elok kak. Siapa-siapa yang dia sakit. Dia kata apa? Selepas beberapa tahun, ada kata dengan 4, 5, 6 tahun, deringan telefon sampai ke meja doktor. Kering, kering, kering. Hello, how are you doctor? Yes, I'm fine. Alright, thank you. You remember me? I'm sorry, dah lama, long time, never see you. Who are you? Dia kata, saya madam, bla bla bla. Apa doktor kata? Masya Allah. Masya Allah. Oh my God. Saya apa? Are you still alive? You hidup lagi? Alhamdulillah. Walau medan di Kristian. Walau medan di bukan Islam. So where are you now? Dia kata apa? Doktor, saya berada di Afrika. Untuk apa tu? Saya terlibat dengan charity. NGO, non-government organization. Buat apa? Membantu, bagi bantuan kepada orang-orang Afrika. Sekarang saya di Somalia, tak salah dia. Terima kasih doktor sebab beri nasihat kat saya, suruh ubat penyakit saya dengan sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sekarang kanser saya pun stage tinggal stage 1 je. Step by step. 6 bulan. Kalau ikut perkiraan ilmu kemahiran seorang perubatan mengatakan 6 months from today
You tak ada dalam kebumi ini. But the power of the car. Indahnya sedekah tadi. Akhirnya dia hidup. Sekarang tak tahulah. Saya dah balik Pakistan lama dah. Saya tertarik dengan dalam hadis yang disebut antaranya ialah. Iaitu antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya selepas kematian. Dengar elok-elok. Inna mimma yulhiqul mu'min min amali wa hasanati ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu. Semua berkaitan dengan sumbangan. Antara amalan orang mukmin yang akan bertemu dengannya adik selepas dia mati badia. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia belajar, adik-adik belajar ilmu dan sampaikan ilmu tersebut. Sebab apa? Itu sumbangan. You sumbang tenaga you, mental you, perasaan you, jiwa you, nak tutun ilmu. Itu sumbangan, sedekah. Level you all. Belajar bagi elok, belajar bagi rajin. Jangan duk culeh, jangan duk ponting, jangan duk bohong orang. Jangan curi makan orang dalam reka. Ini contoh, hampa belajar, jangan duduk bully orang, jangan duduk buat zalim dengan orang. Belajar bagai elok. Wa nasyaru, bila dah berjaya hafal Quran, berjaya jadi seorang doktor, jadi orang yang hebat. Sampaikan ilmu. Ilmu yang hang belajar, hampa belajar dan hampa mengajak, dia mai teman kita dalam kubur. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak semua nak? Tu. Yang keduanya ia sebut pada wa waladan salihan tarakahu, anak yang soleh hang tinggalkan depa masa hang hidup, hang tinggal anak yang soleh hang mati jangan risau, bukan depa masuk sekali dalam kubur, depa taubat tak mau, tapi doa depa mai ke kita tadi imam doa kan, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami. Ngan. Bukan anak termasuk dalam kubur, tapi doa dia masuk kubur. Betul atau tidak? Tengok elok. Nombor tiga apa dia? Wa mushafan wa rasahu. Dia wakaf apa nama ayat Quran. Wakaf Quran. Ya, dia apa nama ni? Telah mengideakan, menghasilkan Al-Quran. Nak dimudah dibaca oleh orang. Dia wakaf Quran. Di belakang sana tata hadakut. Golongan OKU cacat penglihatan. Nak bantuan beli Quran Braille. Quran Braille tu mahasak negeri. Sampai berapa ribu tu mahasak. Sebab dia jenis rumit. Dia ada biji-biji kan. Kalau kita naik ke lift tu, dia ada nombor satu, ada titik dia. Mungkin ada di belakang. Beli tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Dia akan main masuk dalam kubur. Bukan orang buta masuk dalam kubur. Dia pun tak mau. Dia kata, walaupun saya buta, saya tahu ini kubur. Ha, dia tak nak masuk. Yang ketiga apa dia? Wa masjidan banahu. Wa baitan libni sabili banahu. Masjid yang hampa bina. Ni. Saya tak tahulah Ustaz Nazri. Orang Sungai Ulak. Orang Sungai Cacin. Orang Sungai apa menatang tadi ni. Apa? Ulak tolong selah. Oh tu. Ulak sawah lagi. Ulak ayam. Okay. Alam kereta duk bunyi. KII 447 ada siapa angkat tangan? Tobat tak angkat. Ha. Pi tolong matikan apa nama alam tu, kemudian jangan balik. Kan? Ha, ram sebut kata aku pula. Ha. Kat tu pun koyak ambil. Nampak? Buat rumah Allah. Tuan-tuan, adik-adik, anak-anak sekalian, adik-adik ni, eh, hampa ni, walaupun hampa tak bohong lah, dekat Ewell hampa ada duit tak? Ada tak?
Ah, depan yang papi scan, ada scan sini tak? Ustaz Anas. Scan e-wallet ada tak? Oh, tak ada. Oh. Yang ni kesilapan AJK. Mana Pak Teh? Kesilapan besar jatuh kuasa ialah tidak buat barcode e-wallet QRP ataupun MAE letak kat masjid untuk menderma. Tak apa, tak apa. Ni satu renungan insya-Allah ni, Ustaz. Masjid saya tansri belanja, tapi setiap minggu bosa buruh ni kita dapat 60,000. Setelah kita letak barcode pada setiap tiang, salah pilihan masjid ni atau pilihan mahu tetap, ialah kita penasihat, pandai-pandai tak cakap orang lain. 60,000 tu kan. Masjid tu M40, dia tak ada T20 tak ramai. Cikgu ramai, kerja swasta, tapi letak situ, kami letak dekat tandas. Letak dekat tandas e-wallet. Tulis bawah, sumbanglah demi perkhidmatan kami. Budak-budak keluar masjid, kita pergi kencin orang lalu lalang sini pergi masjid kan, contoh dia. Kita berak-berak, sedap berak lebih kurang, dia keluar, sumbanglah untuk perkhidmatan kami. Dia akan scan RM1. Kalau sebulan 1,000 orang guna, RM1,000. Yang penting masyuk. Nampak dah? Yang penting projek masyuk. Ini contoh adik-adik, saya nak ingat, hampa semua ada e-wallet. Nanti hampa, kalau boleh setiap minggu, hampa derma lah RM2-3. Boleh tak boleh? Ha. InsyaAllah adik, kesan daripada orang putih kata, the more you give, the more you get back. Hang bagi banyak, hang dapat banyak, bagi sini dapat banyak. Satu hari, Nabi kata ke Aisyah, ya Aisyah, la tuki fayuka alaiki, la tuki fayuka alaiki. Jangan berkira masa nak bagi, nanti Tuhan berkira masa Tuhan nak bagi. Ha, nampak tak? So insyaAllah cakap lebih kurang, ya, kurang lebih kurang 18 minit, 20 minit. Jadi sekadar itu dapat disampaikan, dan insyaAllah saya berhenti seketika dan berkongsi dengan Ustaz Abdullah Khairi pun. Dia letak gini, tak gini, pam kepala aku. Harap dia panjang sangat, cakap dah lah mula pukul 10, cakap panjang. Hingga bapak dia sepatnya marah. Ni mulut dia, aduh. Ni mulut. Mulut hingang. Kan? Dia tak boleh apa. Nanti hampa tu lah. Hampa duduk belakang tu, hampa tahan kaki lelok. Dia jerekah kursi patah. Ha, kan? So insyaAllah tu cara Ustaz Abdullah Khairi. Eh? Jadi insyaAllah, moga-moga yang pertama tu Ustaz Nadri Bollywood kita, ambil manfaat. Kenapa? Jangan kita berkira, sebab pasti Allah juga ada kira-kira. Kalau orang itu berkira-kira. InsyaAllah tuan-tuan, risau. Salam balik. Kak, abang, Majid, ambil peluang. Adik-adik, ambil peluang. Nanti hampa kerja nanti, hampa tanam dalam perasaan hampa, tanam dalam jiwa azam, apa dia? Aku kerja nanti RM50 sebulan, aku nak infak kat tabung masjid. Siapa orang kawasan ni kat tangan? Adik-adik, anak-anak. Ni. Adik-adik ni. Siapa orang sini kat tangan? Uish. Nampak? Tak ada. Orang yang sembahyang sini siapa? Yang jenis duk kerah ni. Siapa dia? Ada? Uish, bagus hampa ni. Hampa kekem black card siapa? Hampa Ustaz Jawi. Okey, seulang balik. Siapa yang duduk sini kat tangan? Adik-adik, orang muda? Sungai Ulang. Okey, orang Sungai Ulang siapa? Oh, itu bukan adik-adik, itu mak dah. Kan? Rolok-rolok, siapa rolok kat tangan? Habis yang tak angkat tangan tu orang apa? Orang ulak ayak. Betul tak? Okey, nak aku ingat marah. Ya, yeah? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puas lagi? Kan tak puas lagi? Baik, insyaAllah kita ada pusingan kedua selepas daripada ni insyaAllah. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, adik-adik dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi insyaAllah, tanpa saya melengahkan masa, sebab kata Ustaz Abdullah Khairi tadi, habis Hawaii balik Hawaii. Saya pun duduk sedar hati juga malam ni. Kod nama mereka ada ni naik calon, mereka tak main malam ni. Nasib baik tak ada. Jadi insyaAllah Ustaz Abdullah Khairi lah. Soalan untuk Ustaz Abdullah lah. InsyaAllah.
apakah faedah kita dapat daripada amalan kita bersedekah? Nah, kita duduk sedekah, kempen suruh sedekah, 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 sedekah ni. Apa faedah yang kita dapat daripada sedekah yang kita sumbangkan? Jadi insyaAllah saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi dan seterusnya. Di hujung-hujung nanti minta Ustaz Allah lancarkan sekali lah untuk dana sumbangan kepada pihak masjid. InsyaAllah. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya kasihi Ustaz Nazri, pengacara majlis, sahabat saya, adinda saya Ustaz Aslin, Ustaz Anas, ayahanda, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Ustaz Aslin kata saya kuat derekah, saya tak mau derekah dah tuan-tuan. Semalam saya ceramah di Sungai Siput. Ceramah-ceramah derekah. Rupanya ada seorang makcik latah. Aku derekah, hui, dia bangun, Ustaz bodoh-bodoh. Lepas tu saya tak berani cakap. Ceramah dengan setengah jam, terderekah pula dah. Dia bangun lagi. Ustaz, bodoh-bodoh. Dua kali bodoh. Saya tak mau terderekah dah. Kali ketiga saya terderekah juga. Terus dia bangun. Ustaz, babi, babi. Dua kali bodoh, saya kuat babi. Jam terus tuan-tuan. Malam ni tak mau terderekah. Dahlah mereka pun duduklah ulak. Sungai ulak. Hang kata ulak ayak. Ni semua bukan ulak ayak ni. Ni ular turun selah semua ni. Kita kalau ular ayak ni cak ayam lah. Ular ayak. Ni semua ular turun selah, ular kapak. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya pun lama tak main dekat masjid Al-Furqan, sungai ular ni. Dulu pernah baca khutbah di sini. Alhamdulillah, lama dah rasa 10 tahun tu. Ayah anda pun duk sihat lagi masa tu. Lah tak pernah sihat dah pun. Kan? Lama dah, sakit lutut. Baca khutbah di sini, pernah ceramah dengan pelajar-pelajar pasti. Depa pun besar-besar apa? Besar yang depa ni semua apa ni? Kan dulu saya ceramah dia dulu ya. Kalau 10 tahun, oi dah lama dah besar-besar dah. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah, pasal apa kita nak sedekah? Kita nak pasal apa dianjurkan? Sebab kita nak ikut Nabi SAW. Nabi ni sebut sebagai apa? Ahsanan nas, ahsanan nas. Nabi ni sebaik-baik manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita nak jadi sebaik-baik manusia, nak ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi disebut apa di antaranya? Wa ajwadan nas. Nabi di antara orang yang paling banyak menderma. Kita ni nak derma, nak ikut macam Nabi. Nabi ni sebaik-baik manusia. Dan Nabi ni juga disebut sebagai paling berani. Dan Nabi juga paling dermawan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ikut Nabi, tiba-tiba kita tak mau nak bagi derma rugi kita. Sebab apa tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah? Masjid Sungai Ulak ni, masjid ni saja saya dapat maklumat daripada ayah anda. 100 tahun dah. 100 tahun dah masjid ni. Lama dah. Alhamdulillah masih bertahan. Sebab itulah kita ada jawatan kuasa baru, ada imam baru kan. Saya nak tuan-tuan, biarlah kita realisasilah masjid kita ni. Dah 1.7 juta dikumpulkan. Saya yakin 6 juta, 7 juta ni sat ya. Kalau komitmen ni semua ada di kalangan kita ni. Orang Sungai Ulak ni bukan orang miskin. So, jangan bohong lah. Kaya-kaya semua ni. Kan? Kalau tengok kelapa sawit, semua kelapa sawit. Mereka ni kebanyakan kerja kelang saya tahu. Kerja kelang ada yang kelapa sawit ada motong getah. Sini ada motong getah saya hendak. Tak ada anu. Kelapa sawit. Buat menang tak buat menang? Tak ada anu. Dia pun dia kerja apa? Kerja kelang tak anu. Banyak kerja kelang lah. Kerja kelang senang lah. Tuan-tuan kalau peruntukkan sebulan seorang 100. Saya diberitahu ada lebih kurang dalam 2,000 rumah sekarang ni. Dengan taman apa semua. Kalau seorang satu keluarga 100. Kita boleh kumpul hampir sebulan kalau 100 dah berapa dah? Kalau 200 berapa? Kalau 2,000 seorang 100, kalau 2,000 200 ribu tu sebulan. Kalau sebulan 100
Tapi kita tak mau bagi. Tuan-tuan, macam mana nak ikut Nabi? Nabi paling dermawan. Dan alhamdulillah saya tengok masjid ni tuan-tuan, masjid dia aktif. Masjid ni dah upgrade. Ni tapak kita ni nampak tu. Ni nak upgrade tapak ni ni. Ni tapak yang ni ni. Baru ni di masjid apa Pantai Remeh. Depa tak mau runtuh masjid tu serangan duit ada dah. Jawatan kuasa lantik yang baru. Bertelingkah macam Ustaz Sili kata. Bertelingkah di antara AJK. AJK tu ada seorang ni. Tak boleh dia kata ni wakaf. Kita tak boleh runtuhkan. Kalau nak runtuh pun kita tak boleh dia kata. Sampai macam tu. Tuan-tuan, ada satu masjid dia buat macam mana? Dia runtuhkan masjid tu, dia jual semua kelengkapan, duit tu dia masuk balik untuk wakaf. Dan alhamdulillah, dibina masjid 20 juta. Tuan-tuan, kita kadang-kadang ni tak buka minda. Hampa pergi tengok Masjid Al-Bushra Merbuk. Masjid Al-Bushra Merbuk bukan tepi jalan macam ni. Nu, dalam hutan tu. Kira jauh daripada kawasan bandar. Nu, Masjid Al-Bushra. Masjid Al-Bushra tu dapat apa? Pengiktirafan, tandas dia terbaik di ASEAN. Tandas dia terbaik di ASEAN. Masjid dia terbaik di Kedah, lepas tu terbaik pula di Malaysia. Yang kedua terbaik. Nu, dalam hutan nu. Cuba tengok macam mana dia proses, dia bina. AJK dia banyak ada di kalangannya yang negatif. Tuan-tuan tahu dia buat macam mana? Tabung ni, dia letak tabung di tepi jalan. Tabung tepi jalan. Masjid Sungai Laik, Sungai Ulak, agak-agak boleh tak? Dua jam ya. Dengan tabung-tabung hilang. Ni masjid tak tepi jalan. Jawatan kau kata apa ni nanti hilang. Rupanya tak hilang tuan-tuan. Masjid yang pertama dia buat macam mana? Dia buat-buat, dia jadi pengurusi Ustaz Firdaus ni. Dia runtuhkan ni. Pagar. Pagar runtuh. Dia kata runtuh pasal apa? Lampu jangan tutup sampai ke pagi. Ah tu tengok dia buat. Lampu tak tutup sampai pagi. Dia bagi orang transit. Siapa nak semayang, nak buat apa, boleh tidur kat masjid. Pagar tak ada. Mula-mula dia buat macam tu. Orang kata macam-macam. Sebab tu jawatan kuasa masjid. Jangan kira apa orang kata. Kita kalau jawatan kuasa masjid buat keputusan, ini yang terbaik, kita jalan tu ya. Saya yakin tuan-tuan, tahun depan dah boleh bina tapak dah. Dah boleh naik dah. Masjid Sungai Ulak ni. 100 tahun dah tuan-tuan. Allah, takkan tak boleh? Boleh. Sebab apa? Ni kemampuan yang ada ni. Jawatan kuasa masjid. Kena pandai, kena kreatif. Macam mana nak cari duit? Macam apa Ustaz Aslin kata, kita kena ada barcode tu. Saya pi satu masjid tuan-tuan, dia bubuh barcode dalam jamban. Dalam jamban tu ada barcode. Kita tengah berak tu dia tulis. Ingat, berak saja, ayak kena pakai duit. Dia tulis tu. Lepas tu dia tulis di bawah. Bila ayak pakai duit, sila scan kod dapat pahala. Jadi duk berak, duk baca tu. Berak pakai ayak pakai duit. Scan dapat pahala. Mesti orang sambil berak. Dia tak tahu nak buat apa. Dia scan lah. Tuan-tuan tengok. Ni cara kreatif. Satu lagi masjid di mana tu? Dia letak ni. Dia letak apa? Semayang. Tempat sejadah tu semua ada barcode. Masjid mana? Bukit Aman. Masjid Bukit Aman dekat Putrajaya kan? Bukit Aman polis. Ha, polis. Letak ni. Jadi sambil semayang tu duk nampak barcode tu ya. Dia duduk saja takkan tak tahu nak buat apa. Habis-habis nak scan. Transfer. Sat ya tuan-tuan dalam masa berapa second ya. Tengok kreatif. Boleh tuan-tuan kita cara nak buat ya. Mau tak mau ya. Sebab tu ni. Jawatan kuasa masjid ni kena kreatif. Kalau macam ni akan melahirkan orang yang dermawan. Yang Nabi suka. Lagi apa tuan-tuan? Di antaranya. Apabila kita banyak menderma. Kita akan dijauhkan daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqun nar, Nabi kata, walau bisyiktin tamratin, walaupun separuh tamar. Tengok. Jauhlah kamu, takutlah kamu daripada api neraka dengan separuh daripada buah kurma. Kemudian Nabi kata, fa illam tajid, kalau tak ada, apa dia? Fa bi kalimatil thayyib, maka kamu bercakaplah dengan benda yang baik, perkataan yang baik. Menunjukkan apa? Dengan separuh tamar, kita dapat tuan-tuan, jauh daripada api neraka Allah. Alah sekarang tak nampak lah. Ada orang kata ustaz. Alah masuk neraka. Pernah ada orang jumpa saya. Ustaz kalau semua masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Oh dia ingat neraka tu macam apa? Macam rumah pak dia.
Neraka ni walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ni apa nama? Apabila dikatakan apa ni? Walilladzina kafaru, kepada orang yang engkar perintah Allah. Orang tu tak semayang, tak puasa, buat mungkar, tak ikut perintah Allah. Allah sedia neraka jahannam. Neraka jahannam atas, yang bawah neraka hawiyah. Neraka ni apa? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk dalam tu bukan ditarik elok-elok, ulqu, dilempak. Tuan-tuan nak masuk ke? Kalau tak mau masuk, sedekah oi. Ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Orang yang dilempak tu, sebelum lempak, dia dengar ni jeritan manusia dalam neraka. Kemudian apa? Mendidih api neraka tu. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir terpecah disebab marah api neraka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga neraka nama Malik Zabaniyah, dia tanya ni orang yang nak masuk tu, alam ya'tikum nadhir, tak adakah orang cerita sebelum hampa ni masuk neraka peringatan? Ada orang cerita, ada alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada orang tu ceramah, orang tu buat forum. Forum tu apa? Kami ya. Ada orang ceramah, tapi alam ya'tikum nadhir, ada. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Penipu. Ada orang kata penipu pada, tak suka kat kita. Ni kita bagi peringatan ni, sedekah ni baik. Nak ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, sedekah tuan-tuan jauh daripada api neraka Allah. Nabi kata, walaupun separuh daripada buah kurma. Tuan-tuan, cuba bayang kalau tiap-tiap hari kita main masjid, bubuh RM10. Tuan-tuan, tengok neraka pun memang tak ada harapan kita nak tengok. Sebab apa? Dengan RM10. Disebut sini, jauh daripada api neraka Allah. Tambah-tambah orang bagi 100. Tuan-tuan, masjid yang terbaik saya pernah pi ialah masjid apa, Senawang, apa Senawang yang besar, Sendayan. Masjid Sendayan 200 juta lebih buat tu. 200 juta lebih. Allah, sound dia punya sedap. Sound ni PA system dia. Tadi PA system cayam. Aku tengok ustaz baca apa teruk tadi kan. Walaupun suara dia sedap, dia tarik tak kira. Masjid Sendayan tu, ya Allah, azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar. Ini masjid kita, pisau ni masjidnya. Masjid apa tarik suara aku? Tarik suara kering tekak. Ni, sound ni penting. Sebab tu saya, masjid saya, sound saja dekat 250 ribu. Sound saja. Sound saja. Penting tuan-tuan. Barulah orang tu baca Quran sedang. Kan masjid, tengok masjid Mekah kan? Masjid Mekah. Masjid Mekah tengok macam mana. Ha, masjid Mekah tuan-tuan, imam tu bukan sedap kerana PA tu sedap. Tengok sudah baca alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita tengok bila dia macam mana nak buat masjid PA 250,000? Kalau tuan-tuan sebulan pun tak buat 100. Nak buat macam mana? Tu yang masjid macam tu dengan sound macam tu. Sound tu ada kecil, ada besar, bercampur semua habis. Kerana apa? Kerana kita tak perhatin, wahai orang kampung, wahai ahli karya. Saya cukup particular buat PA system. Sebab tu saya nak lepas ini kita ada semangat untuk menderma. Bila ahli jawatan kuasa kita ada masjid, dia akan bina masjid. Pertama dia akan tengok apa? PA system kena elok. Yang kedua apa? Tandas mu elok. Tandas tu elok. Sebab orang kadang-kadang dia tak main semayang, tapi dia cari apa? Dia cari tandas tak? Main berak itu kan? Dia main berak, main kencin. Tandas mu elok. Saya pernah pergi satu masjid tuan-tuan, belah danau. Belah danau. Pipi masuk. Danau dia panggil Hong Nam. Hong Nam tu tandas. Saya pipi. Pi belah Siam, nak cakap Melayu tak reti. Saya hafal apa? Yang mana hak yang senang. Contohnya nak masuk tandas Hong Nam. Saya pipi ya. Masjid. Masjid dia tahu. Pipi sampai masjid cari Hong Nam. Tandas eh. Masuk tandas. Masjid punya elok. Masuk tandas. Yang pertama baca doa. Betul tak? Masuk masjid. Yang kedua apa dia? Tengok ayat ada tak ada.
Hampa jangan tak tengok. Aku kena dah. Nak terberak. Allah masuk-masuk, buka-buka, baca doa. Lepas baca doa, duduk. Lepas duduk, lepas tak kira dah. Cari-cari kepala pipe ada. Buka-buka, ayat tak ada. Allahu Akbar, nak buat macam mana ni? Aku ceritalah lah YouTube. No, bini duduk dalam kereta. Kan? Seluap pun tak ni. Anak kakak duduk gelot. Mesti duduk bayang saya telanjang. Kan? Ayat tak ada. Allahu Akbar, nak buat macam mana? Lain kali panggil bini lah. Yang! Haram tak dengar duduk dalam kereta pasang aircon. Yang! Yang! Ada siam mana tak masuk? Ni dek-dek duk ingat apa ni? Dek-dek tu budak-budak. Saya kata nak ingat awak tak ingat. Ayak tak ada. Boleh pergi ambil dah ayak. Saya dah berak dah nak basuh. Dia kata dah berak pandai basuh sendiri. Kurang ajak. Dia kata macam tu. Aku punya geram. Aku cedot tadi. Aku banding buat tak cuma. Dia belah macam tu lah. Siam tu tak mau pergi ambil tuan-tuan. Saya dalam hati, ya Allah, takkan nak keluar kan? Keluar-keluar sekejap mereka masuk, mampus aku. Macam mana nak buat ni? Kita pun, yang! Tiba-tiba masuk seorang lagi. Awak tu, dia cakap, awak ni orang Melayu ni. Awak nak? Nak tanya sikit, ha? Betul ke panggil bini yang? Bukan panggil hui, ya hui. Tarik balik awak, tarik balik awak. Bukan panggil hui je kan? Aduh, panggil yang. Oh, yang. Okay lah. Awak hang dengar berbulu kan? Taklah lah. Rasa macam panggil hui. Hui. Kan? Dia bukan saya panggil yang. Dia berbulu. Sebab apa? Dia bulu banyak. Saya kan. Saya ada pernah ada pak mentua. Pak mentua saya mamak. Saya masa menikah kan. Saya cium tangan dia. Macam ni lah Ustaz. Ustaz Aslin bulu banyak. Ni cium-cium tu. Ni cerita bulu tu. Cerita kisah berak tadi tu. Dah tak kisah mau nak cerita pasal bulu. Tahan kacau aku. Bulu banyak. Di tengah duk ingat ku cium-cium bulu tangan masuk lagi hidung mu. Lepas tu saya, alah kita manja dengan pak mentua. Kita tidur atas reba pak mentua saya. Tidur sekali tu lah. Lepas tu tak mau tidur dah. Tak mau reba bulu banyak geli. Ah sambung tadi. Hang kacau aku. Hang kacau dia pergi kot lain dah. Yang berak tadi tak bersih. Tak kat bungkok. Saya pun panggil yang. Dia tu main. Ha, ada apa? Mesti orang Malaysia kan? Cik, tolong boleh tak? Awak, ayak tak ada. Dia kata, ayak tak ada. Memang tak ada ayak lah. Ha, tak ada. Suara ni saya pernah dengar. Dia kata. Ha, saya ni ada orang Kedah. Ha, orang Kedah duduk tang mana? Kau ajak dia duduk tanya pula. Yang aku belengah bungkuk dah ni. Dia boleh duduk tanya pula. Duduk di mana? Saya kata, dah saya orang Kedah. Ha. Tapi suara ni pernah dengar. Dah saya, takkan Abang Ustaz Abdullah Khairi. Kan? Saya ni penceramah. Ustaz Abdullah Khairi ke? Orang boleh tanya pula. Bila mai? Dalam duduk tanya mai. Abang aku bungkuk berat dah pasal. Aduh, dia duduk tanya mai. Bila duduk tang mana kita punya geram? Cik, jangan tanya. Sekejap kita bersembang. Cik, pergi ambil ayak. Ah, tak apa Ustaz. Saya pergi ambil. Dia pergi ambil. Dia boh dalam botol. Dia boh dalam botol Ustaz. Dia pergi letak di atas. Aku ni nak buat macam mana kan? Dah lah tinggi. Ni. Pakai seluar duk tani nak lompat macam mana tu. Bayar tengok. Allahu Akbar. Lampai kesudah tuan-tuan. Lepas kali aku sekelum pakai juga. Aku ambil tuan-tuan masuk. Tunjuk apa? Masjid. Sampai tak tengok langsung ni ayat pun tak ada. Sebab tu penting tuan-tuan. Pasarana kena bagi elok. Nak bagi tahu tuan-tuan. Ni sampai satu masjid tuan-tuan. Tandas pun teruk. Ni, kita pernah pergi di Terengganu. Saya masuk dulu. Saya masuk-masuk tuan-tuan, lampu gelap. Lepas tu buka-buka, tengok-tengok. Taik timbul semua. Aku nak berak kemut net. Lepas tu saya buat tak tahu. Aku tutup, aku keluar. Lepas tu kawan saya, Ustaz Izzah Rarif. Dia kata, hang pergi berak. Okey tak tandas tu? Okey, hang masuk. Ni tandas Pak Imam. Tandas Pak Imam. Hang jangan pergi tandas sana, teruk. Yang ni bagus. Pak Imam kata elok. Aku dah kena dah. Dia ada tanya, hang macam apa? Aku nak kencing ni. Hambi. Dia pun pergi. Buka-buka. Dia tengok tadi pun. Dia pun keluar juga. Mamat ni pula dah masuk. Kami pakat dua orang dah. Hang jangan bagi tahu hak janggut panjang ni. Biar dia kena sama-sama tiga orang.
Dia pun tanya, tandas tu lo hak Pak Imam. Dia masuk, dia memang kata, nak berak, dia nak taik naik balik. Pasar Rano ni penting tuan-tuan, gelak-gelak juga. Kan? Sampai tandas pun turut. Sebab tu kita nak Masjid Al-Furqan Sungai Ulang. Bukan saja naik masjid 6 juta. Tandas mu elok. PA system mu elok. Macam mana nak buat? Tuan-tuan kena derma. Kena derma. Kalau tidak, nak buat macam mana? Kata sayang Nabi. Kata nak jauh daripada api neraka. Nak derma, tak mau derma. Jadi malam ni, dengan semangat yang saya bagi ni. Kita nak bina masjid 6 juta. InsyaAllah. Saya yakin tahun depan. InsyaAllah akan naik dah. Kalau tak naik, aku lalu tak naik. Aku bakar semua abang. Boleh tak boleh? Kalau boleh, saya lancarkan kutipan derma malam ni. InsyaAllah. Siapa bagi 10 ringgit, yang kutip, tunggu. Siapa bagi 10 ringgit ke atas, baru jalan. Boleh? Ah ha, boleh. Saya sediakan. Mana yang nak kutip derma tadi? Bangun. Mah. Ah, makan kau je, kak. Ah, jalan kak. Allah, yang berkutip pun semua makcik semua. Tak, mana hak jantan? Mana hak muda? Mana ni, kami pun nak bagi kak. Loh, bagi banyak sikit. Kena pandai yang kutip ni. Ah, nak naik kot mana tu? Dek, ikut soh, dek. Ah, naik kutip elok, kutip, dek. Kena bagi hak ni, hak cerdik sikit. Ni kutip, dia tak mau kutip ni. Jenis segan, tamam. Adik, babe, masuk adik. Ha, jangan bagi macam tu, lagi hilang. Siapa yang? Lagi lepas belakang, hilang kot. Ni tamam. Ha, pegang. Hanjalah. Mam. Taklah, okey. Ha, belah, amboi. Dah bagi dia. Jalan. Masuk ke tengah ni, adik. Ha, makcik, kutip sorang-sorang. Kalau tak ada duit, makcik, gelang. Gelang. Malam ni boleh dapat dalam 10 ribu ni. Dek. Masuk dek dengan mamalu dek. Masuk. Patutnya tak boleh lantik budak-budak ni ambil. Tak, budak tak boleh. Dia pun bukan nak kutip dengan malu. Lepas segan. Ah, tengok macam makcik tu tengok. Ah, nampak? Dia pergi satu-satu makcik. Dia pergi satu-satu kak. Pergi. Mana hak tak bagi, tunggu lama. Tunggu. Ha, tu dek, bagai dek. Ikut soh dek. Redah minta izin. Boleh. Sampai habis. Belum. Kita nak buat masjid, bukan rumah kita. Rumah kita bila mati, ada tak orang masjid, ada tak orang boh untuk disewa? Mana ada masjid disewa? Rumah kita mati untuk disewa. Kan? Kita mati ada tak masjid untuk dijual? Tak ada. Rumah kita mati kita untuk dijual. Ni rumah Allah ni takkan dijual, takkan disewa. Dia akan tetap macam masjid tu 100 tahun dah. Lepas ni kita bina pula 6 juta, 200 tahun lagi. Masa tu kita tak ada dah ustaz. Ah, kutip adik, sampai ujung tu, belakang banyak tu, duk pegang duit nak boh. Lo lari balik pada dah. Wei, jangan balik. Siapa suruh panggil aku? Tapi nasib tak ada orang latah ustaz. Kalau latah kena babi pula. Dia cakap punya kuat tuan-tuan dekat sungai Siput tu. Dia bangun ustaz babi. Mandu Siput. Oh, jangan pilah masjid tu. Sampai ujung. Dia lambat situ. Ha? Situ lambat sebab dia Siput. Oh. Tak nak sampai babi tuan-tuan lambat. Terus. Sampai belakang tu. Dekat peniaga-peniaga ambil sekali. Bola banyak sikit, bagi semangat sikit tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Yang je parang tu bagi. Ah, parang tadi kami beli dah, buah balik duit tu. Kita dah beli parang duit tu. Hak tu lah nak untung pun kan. Tapi salah kita, sebelum kita nak nilaikan dengan masa ada ni kan apa. Minta derma ni macam merempak kan. Kan entah pun buat ustaz lah pun buat berjaya hari ni. Yang utamanya dia malu ya ustaz nah. Kita nak minta kat orang. Ya anda. Walaupun masjid. Saya ingat bila saya pergi rumah orang kaya nak pergi Pakistan, saya bawa bekal RM350 je. Tiket orang bagi. Pakistan pasal percuma kita tak risau. Tapi 300 tu padahal tak memadai. Orang bawa 23,000. Saya tinggal RM50 je ni Ustaz Nazri.
Nak minta tu kadang-kadang betul tuan. Sebab bila orang tanya, ustaz apa makna cinta? Orang duk bayangkan cinta tu pasangan apa semua. Kakak-kakak, baru ni dah lepas dah, dua minggu lepas TMJ, Tazkirah Majlis Jumaat. Minggu depan ada lagi dengan Dato' Izzat Arif. Bila ditanya satu makcik tu, dia kata, dalam bekerja, saya lebih komitmen bayaran kepada keluarga saya. Kan? Saya lebih komitmen. Suami saya kerja tak banyak mana. Jadi saya banyak bagi. So macam mana Ustaz? So jawapan doktor tadi dia kata apa? Kalau anda cinta suami anda, maka fahamilah kata-kata cinta ini. Dia punya Dr. Rubiah kan, dia orang bahasa Malaysia yang pakar dia. Kalau anda cinta suami anda, fahamilah kata-kata cinta ini. Cinta apa maksud? Cinta itu memberi bukan memiliki. Oh memang, kata apa, tajamlah dia punya point dia. Kalau anda cinta suami anda, banyaklah memberi bukan banyak nak dimiliki. Kalau anda sayang isteri anda, banyaklah memberi bukan nak dimiliki. Kalau kita sayang Allah, banyak memberi bukan nak minta-minta atau nak dimiliki. Kalau kamu sayang apa nama ni Nabi, maka kita kena memberi apa Nabi nak. Itu antara dia. So memang benda ni sukar dan susah. Sebab saya mengalami benda ni, duduk dengan tok saya di kampung Bukit Larik ni memang susah. Orang ada elektrik, ada yang kita tak ada Ustaz. Tapi kesan orang bagi hadiah handphone, duit bulanan, tepung gula tu, bayangkan darah daging saya ni adalah darah daging pada orang yang derma yang bagi makan kat kami. Tok saya tahu beli tambang kiat, beli kereta menu yang pecah perut kat Cina juga kat kampung tu, itu yang paling murah. Dan Cina tu pun bagai juga. Ya, maksud dia pun tak susah. Alah, ambil sajalah, tak payah bayar. Tok saya balik, dia buat rebus, buang perut, dia rebus kadang-kadang dia jemuk. Jadi ikan mesin. Itu saya makan. Tapi yang paling seronok ke, bila orang kampung datang, NGO datang, kalau orang perempuan lah, tak tahu persatuan apa, politik ke, NGO ke, main bagi derma hampur tu Ustaz Nazri. Allahu Akbar. So very, very happy. Seronok sangat tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Ustaz Allah bercakap berapi-rapi sampai mikrofon tu hilang kepala sebab ditelan dah. Tuan-tuan ni rumah Allah. Siapa cinta Allah, bagilah. Bukan memiliki. Tak mungkin. Saya suka pegang falsafah Inggeris ni. Be the best, don't feel the best. Kita bagilah. Jangan kata RM20 selama 60 tahun. RM20 umur 60 tahun. Cuba dibagi tengok berapa date pun. Ini contoh. Lepas tu kalau siapa-siapa makan gaji dengan orang di kerajaan, kita banyak culas buat kerja. Banyak culas buat kerja. Contoh kalau kita kerja dengan kerajaan, bermajikan, kerja dengan orang, kalau sebulan 3,000, kerja 20 hari, RM24, RM150. Bahagi dengan 8 jam, RM2 lebih kurang RM20. Kalau kita jenis culas kerja, kawan ajak pergi makan keluar, kita keluar sejam, RM20 curi itulah. Tapi kita tak pernah bayar balik. Kalau balik muhasabah, kakak-kakak di belakang semua, kalau lelaki dah pension bagai, cek balik. Lelaki aku bila mengajak, bila dia pergi kerja, dia macam curi tulang. Kadang-kadang pergi 9, pukul 11 balik dah. Kadang-kadang pergi petang pukul 5, pukul 4 dekat rumah dah. Itu semua kerja cubaan. Tapi ramai tak bayang balik apa yang dia dapat cubat tadi. Itu cara macam mana? Zakat antara dia panggil sebagai membersihkan harta-harta, tazkiyatul amwal. Mensucikan harta-harta yang kita kata tak pernah elok. Ini saya bukan nak serah apa nama campur, tapi dengan masa yang ada, saya nak beritahu sahabat-sahabat sekalian. Tuan-tuan, bagilah, bantulah insyaAllah. Saya cakap salah tadi, walaupun tas itu kaya, tapi sebulan bukannya sikit sah, 100,000. Sebulan. Kalau Masjid Sendayan, Tansi Rashid Husin buat, besar suruh tak pernah pergi. Aircon pun tak tahu tamana duduk, mikrofon pun tak tahu tamana speaker, yang penting dengar sedap. Itu je. Kan? Yang ni nampak, ini speaker, itu speaker, ini mikrofon. Sana, mikrofon nampak, tapi aircon tak, mana punca dia. Tuan-tuan, tapi nak kendali balik, masjid ni tak apalah. Percaya tengok. Makin besar 6 juta, bil elektrik dia naik 10 kali ganda. Siapa nak bayar? Ini contoh dia. Tak apalah masjid. Tapi ada pula kata, buat masjid buat apa? Siap-siap yang ambil. Bum nyepak sedih baru tahu. Buat salah tak buat salah. Buh ekon. Tak ada buh ekon-ekon. Dia kata kapung ke panah terang mana pun.
Dah dia panas, dia kata tak mai masjid. Panas, dia tak mai. Boh ekor sejuk, dia tak mai. Kenapa sejuk? Penin. Penin, kata Man Kulim. Nampak tak? Gigi-gigi tak ada pun dah ambil belakon tu. Man Kulim dia kepek je. Penin. Bini pun dia tahan kan tu. Duk suap menyuap, geram aku tengok. Jadi nak beritahu tentang sekalian, kita ni serba salah semua. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia macam tu rupanya Allah kata. Dicipta keluh kesah, senang keluh kesah, kaya keluh kesah, tak ada jawatan keluh kesah, ada jawatan keluh kesah, semua keluh kesah. Melainkan illal musallin, orang yang dekat dengan Allah. InsyaAllah, malam-malam apa yang kita boleh buat malam ni, tuan-tuan buat insyaAllah. Adik-adik, tuan-tuan, saya sambung saat ni. Tuan-tuan, mak bapak semua, ayah-ayah. Hello ayah-ayah. Saya ulang balik. Kita buat satu, bukan social experiment, tapi kita buat dalam team building ataupun kita buat dalam program-program kaum ibu, kaum bapa. Saya tanya ada orang. Dengan nama Allah. Tuan-tuan jawab malam ni. Tapi jangan angkat tangan. Muhasabah. Dengan nama Allah. Saya ulang balik. Dengan nama Allah. Ada tak di kalangan kita bagi tahu ke anak-anak kita yang dah bekerja contoh skrip dia macam ni. Contoh dia lelaki. Abang lah. Dengar. Ya mak. Angah gaji kerja berapa sebulan? Ada lemak dalam 3,000. Okey. Angah boleh tak? Nanti potong buat potongan mana-mana akaun Angah. Sumbang kat masjid. Al-Furqan, Sungai Ulang. Angah boleh tak Angah bagi sikit duit Angah RM20 setiap bulan potong bagi dekat tabung PIBG sekolah. Sian dia orang Angah. Yang mak tak apa Angah, mak ada duit. Saya ulang balik dengan nama Allah. Wahai ibu dan ayah. Budak-budak ni, kalau kau cakap dengan dia orang tak dengar, tapi kelakuan kita dia pun ikut. Betul tak adik? Kita pemimpin, we are leader. Budak-budak ni, jangan buat macam ni. Jom, dia tak dengar. Tapi perangai mak ayah tu dia suka ikut. Ini contoh. Sebab tu satu penulis novel Amerika dia kata, anak-anak sukar mendengar nasihat tapi lebih suka melihat kepada perlakuan pemimpin dia. Ini mak ayah dia. Patut kita kena teach, kita kena ajak dia bawah. Saya tahu sebab sebelum ini saya susah miskin. Apa bayangkan menikah dengan anak dara Sungai Panjang, Sungai Besar sebab bernam kalau di Selangor tu, dia pun susah. Tapi tuan-tuan, adik-adik insya-Allah dengan mak ayah tetap kita bagi. Dengan mak ayah gaji saya wallahi waktu tu RM300. Adik saya dekat RM3,000 kerja Kelang kat Johor. Siapa lah dia kerja Kelang. Tetap sumbang sat. Insya-Allah adik-adik, anak-anak sekalian, bapak sekalian, kita buat benda ni bukan untuk sesiapa sekalipun, tapi kita perlukan rate ini nak exchange duit kita ni sebab kita nak bawa mata wang pahala bila masuk dalam kubur. Seulang balik, seorang sahabat dan ahli Muslim, bila dia pergi berpergian jauh berniaga, dia balik, mak dia mati, mak dia meninggal. Dia jumpa Rasul, ya Rasulullah, ibu aku tu wafiat ummi wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, mak aku mati, aku tak ada. Boleh tak aku dengan harta yang ada aku nak sedekah atas nama mak aku? Moga-moga Allah ampunkan dosa mak aku. Nabi kata, tasaddaq anha. Dermalah atas nama mak kita. Saya yakin tuan-tuan perempuan sini, mak, ayah, atau atuk, nenek moyang, adik beradik dan anak dia, dia sayang, ada dan meninggal dunia. Cara macam mana? Tak boleh supah dengan nama Allah bab ni. Tapi yakinlah. Kita derma, ya Allah, 100, 200 ni, 100 bagi nama arwah ayah saya. Tak payah tulis nama, niatnya. 100 ni untuk mak saya. 50 tu anak lelaki saya yang mati kemalangan, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa mereka. InsyaAllah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan semua ada sakit. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Moga-moga aku derma ni supaya kau sembuhkan sakit. Nabi mu tak pernah menipu, ya Allah.
paling kurang redalah kesakitanku ini, ya Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan. Tapi kita orang Melayu ni salah. Ya Allah, kalau hang bagi laki ku lega sakit, ku nak derma kat masjid Sungai Ulat RM1,000. Mohong. Tuan-tuan kena faham kalimah doa apa? Doa apa sembahyang Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau kami sembah, kepada engkau kami tak tolong. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Ya Allah, kalau anak saya berjaya SPM nanti dapat 8A, saya nak derma 500. Tu suara bohong. Derma dulu, jangan buat Allah tu macam hamba. Derma tawassul bi amalin salihin. Bertawassul dengan amal yang soleh. Orang yang terlengkup apa nama ni? Gua dia tertutup, tiga orang tu bertawassul dengan amal mereka. Ya Allah, aku dengan ni mak aku. Ya Allah, aku ambil betina tak jadi. Ya Allah, ada seorang tu kerja aku, dia tak ambil gaji, dia belah kambing. Semua kami buat. Terbuka pintu gua. Bagaimana terbuka pintu mendisingkapkan sesaan Allah dalam kubur. Kenapa tuan-tuan? Mak ayah kita dah meninggal dunia. Suami kita, bini kita, anak-anak kita dah meninggal dunia dah. So, insya adik-adik yang ada anak yatim ke apa, anak orang susah ke, derma oleh sekupang. Derma oleh sanggit. But, Nabi sebut, amalan yang paling Allah suka ialah madama wa in qalla. Biarlah selului buat, tapi sedikit tak apa lagi. Jangan selului buat, haram tak bagi. Yang ni masalah. Asa minta maaf celah tu, tak tahulah ada lagi soalan. Sebab waktu pun dah lebih kurang pukul 11:03. Wallah ala kamul Ustaz Nazri. Kami macam tu lah. Moderator pun dah tenggelam dah tuan-tuan. Tu tak tiga orang itu. Kalau tiga orang tak ada moderator lah. Memang partner dengan Ustaz Asli ni bukan baru. Dah hampir 12 tahun dah tuan-tuan. Jadi kami tahu dah bagaimana nak menyambung, bagaimana nak berhenti. Kita tahu dah. Jadi serasi-serasi pun hampir 12 tahun. Sebab tu saya anggap macam Ustaz Asli ni macam adik saya. Dan mak ayah dia macam mak ayah saya. Mak dia mati, saya pergi ziarah. Ayah dia mati, dia tak sampai, aku sampai lagi. Saya tak pernah cium jenazah tuan-tuan. Kalau jenazah tu saya tak kenal. Tapi jenazah Ustaz Asli, bukan dia tak mati. Saya tarik balik yang berhormat. Saya tarik balik. Tidak, saya akan tapi dia pernah mati 4 kali dah tuan-tuan. Pernah dia masuk hospital. Untuk hospital kan. Saya pergi ziarah balik. Mas 2017. Orang hantar mesej. Ustaz Haslin tengah meninggal. Masa tu dia baca. Saya pun tak kata dia tak mati. Kali kedua mati lagi. Kali ketiga. Kali keempat. Saya balik-balik memang dia kena teruk. Sakit teruk. Tulis tu. Ustaz Haslin telah meninggal. Semua ustaz-ustaz asatizah telefon saya. Ustaz, ni kawan baik. Ustaz ni mati dah kah? Saya tak apa. Ustaz Asli, dah. Kemarin aku baru ziarah. Saya telefon dia. Kita kan dia bilang kata dia mati. Telefonlah aku kuat anak dia angkat. Telefon-telefon, dia angkat. Assalamualaikum. Oh, dia panggil dah mati dia. Ni aku tengah duk jawab soalan muka nangkir. Korang ajar. Dia boleh jawab macam tu tuan-tuan. Yang kita duk sedih. Kawan-kawan macam tu lah. Nasib dia tak kata, yang malaikat mau dia tunggu hang pula. Allah, kawan-kawan setiap macam tu lah kami kan. Sebab tu kita boleh serasi. Alhamdulillah 12 tahun lah tuan-tuan bersama. Sebab tu lah, kalau tak jumpa kadang rindu tengok gamak-gamak lama masuk balik kan. Sebab rindu dengan kawan-kawan ni. Mereka ada yang hantar mesej dalam tu, ish, kalaulah salah seorang mati, mesti ada yang sedih. Betul eh? Kalau saya mati dulu, tak tahu dia sedih tak sedih kan. Tapi kalau dia mati dulu, alhamdulillah. Tuan-tuan, di penghujung-penghujung lah. Kita nak jadi pemurah ni tuan-tuan. Pemurah ni ingat, harta yang kita bagi itulah kita punya. Yang tuan-tuan bagi tadilah, RM1, RM2, RM10. Yang itulah tuan-tuan punya. Yang tuan-tuan ada dalam poket tu bukan tuan-tuan punya. Lagi balik beli ayak tebu, beli ayak nyok, beli kuih apa semua, beli pisau. Tuan-tuan tolonglah beli pisau apa semua tu. Nampak tu. Tolong recommend tu. Woi! Nampak? Belilah tu kepiah apa semua tu. Yang tu tuan-tuan duit depa. Yang tuan-tuan sedekah tu tadi. Yang tu lah kita punya kak.
Dan dia kena ingat. Disebut lagi. Orang yang hebat, orang yang pemurah ni. Apa dia tuan-tuan? Kita bagi tu melahirkan kasih sayang antara kita. Kita bantu orang. Tambah-tambah buat masjid, orang main semayang. Kita dapat pahala macam Ustaz Aslin sebut. Setiap sujud, setiap rokok, setiap doa. Semua kita dapat pahala di atas masjid yang kita buat. Tak rugi. Sebab tu tuan-tuan ada di kalangan kita. Kita nak nampak bagi rugi, hilang habis. Tak. Yang bagi itulah berkat diri kita. Berkat, rezeki kita akan dapat berkat. Berkat macam mana? Akan wujud kasih sayang antara kita bila kita bantu. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, dia tak akan disayangi. Kita bagi tuan-tuan tolong orang, kita sedekah, kita buat apa benda baik, mewujudkan kasih sayang antara kita. Sebab tu Nabi kata, la yadkhulul jannata, tak masuk syurga, tak masuk syurga. Hatta tu'minu, sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, tak beriman kamu, sehinggalah kamu mengasih sayang antara satu sama lain. Macam mana nak kasih sayang? Kita saling bantu, sedekah. Kita tolong bantu anak yatim, orang fakir miskin, tambah-tambah nak buat masjid ni, bantulah tuan-tuan. Ini rumah kita. Ni rumah kita ni. Yang tuan-tuan duduk-duduk tu bukan rumah tuan-tuan. Mati faraid ya, depa jual. Tapi inilah rumah kita. 100 tahun tuan-tuan tengok, walaupun runtuh orang bina baru, runtuh orang buat lagi elok, itu rumah Allah, rumah kita. Tuan-tuan nak bina kasih sayang, duduk masjid, bina kasih sayang. Orang yang datang rumah Allah, saling berjumpa. Sehingga kan ada tuan-tuan, pakcik ni, dia saya jumpa dia selalu pergi masjid. Saya tanya dia, pasal apa pakcik selalu pergi masjid? Dia kata apa? Kalau aku tak pergi masjid, dia kata aku rindu kawan-kawan. Duduk di rumah, cemui. Saya kata pasal apa duduk rumah cemui, bini beletak. Ha tu, duduk jumpa kawan-kawan seronok. Dia kata boleh kena rokok daun. Kan rokok daun kan? Habis semayang duduk dekat balai tu. Yudahnya kena okok daun. Okok daun pegang macam ni. Betul tak? Bila nak ketik apa? Ketik abu. Ha, pegang macam ni. Data duk kena okok daun boleh sembang data dengan kawan-kawan. Seronok. Kalau kena okok skrip, kadang-kadang tak ada okok daun dia kata. Tutuh dia kata skrip. Ha, skrip macam ni. Ha, skrip. Dia angguklah sebab dia pernah isap okok. Hamba tengok macam ni. Dulu pernah isap okok tu. Dengan nubung. Tapi alhamdulillah, lepas dia pergi Pakistan, jadi orang yang hebat. Cuba bayang kalau tak ada orang derma hantar dia pergi Pakistan, agak-agak dia nak jadi apa? Kepala gangster. Tapi kerana ada orang derma, dia 350, dia boleh hidup lah Ustaz, 350. Allah nak makan apa? Tapi ada orang korban, dengan duit tu, dia menjadi manusia sekarang. Ni tuan-tuan, bayang tuan-tuan, kita nak bina rumah Allah tapi kedekut, bagaimana nak wujud kasih sayang antara kita? Rumah Allah lah. Mai jumpa, boleh kenal. Sebab tu kita kalau mai pertama kali, duduk sungai Ulang kan? Pertama kali, kalau nak kita kenal macam mana? Mai masjid semayang, lama-lama orang kenal. Walaupun kita ni duduk mana tu, Sungai Limau. Ada yang mai daripada mana? Nur Kelantan. Tapi nak orang Sungai Ulang kenal, mai masjid. Mai semayang pelan-pelan. Kan? Tiap-tiap waktu ada. Tiba-tiba tak ada. Orang tanya, weh, selalu tak main semayang tu ada. Dia pergi mana? Mesti orang tanya. Dia kata, duk tentu rumah sewa. Pergi tengok demam. Orang tanya, pasal apa? Duk main rumah Allah. Tapi kalau duduk di main Kelantan, duduk di sini. Haram rumah Allah tak main. Dia mati, tuan-tuan. Orang buat tak tahu lah. Kalau boleh orang macam tu yang tak main masjid, tuan-tuan, main semayang, dia duduk di depan jenazah dia. Imam duduk di belakang. Orang macam tu, mau semayang dekat tandas ya. Ya, masjid pun tak apa main. Tapi kita mai wujud kasih sayang antara kita. Itu yang kita nak. Lagi apa? Ingat. Duit kita tu bukan harta kita. Kita nak bagi untuk nak bagi lagi. Bukan saja duit. Tuan-tuan, ada di kalangan kita. Sumbanglah tuan-tuan di antaranya tenaga. Ada orang boleh bagi tenaga. Duit tak ada. Dia boleh mai pasang kemah. Jadilah tuan-tuan. Ni, mai kemah pasang ni. Kan? Boleh mai pegang besi. Jadilah. Itu juga sumbangan. Jangan kata aku tak ada duit ustaz, nak sumbang apa. Sumbang tenaga. Ni mai sakit habis tuan-tuan, ni mai kutip bangku. Sumbang tenaga, jadilah. Itu pun pahala juga. Tak boleh sumbang tenaga. Ada yang jenis apa? Jenis bagi benda. Kami mai makan tadi, nu makcik-makcik kita, kakak kita. Buat mai kuih. Kuih tu, baru makan sebiji, dia tarik dah mai naik atas ni. Haram tu. Bagilah aku makan kenyang dulu. Sagi lepas ni, dia bungkus apa? Kalau bungkui pun, bungkui untuk kami dua orang buat balik. Jangan lupa. Tapi mereka kata ada mikuah lepas ni. Mikuah lah maklum.
Tak ada, ada. Hei, takkan tak ada. No, ada orang sumbang tenaga. Ya, ada orang sumbang benar. Bagi kuih mie kuah. Untuk apa? Untuk ni jamaah kita wujud kasih sayang. Ni, mereka esok. Ialah hari Tasu'a. Kan? Ashura, 10. Pakat buat bubuk sorah. Sini buat dah, Manji? Buat dah, Ayanda? Tak buat? Buat esok kacau. Pakat kacau, pakat posa. Alhamdulillah, posa hari Jumaat. Pakat posa. Ini wujud kasih sayang. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh bagi benda. Saya tak boleh bagi apa, saya gula. Jadi, ya, saya tak boleh bagi apa, saya ubi. Ubi pun jadi. Itu tumbangan yang kita boleh buat. Antara lagi apa? Ada orang dia boleh bagi idea. Idea. Ni, kita nak sambut ni hari 10 Muharram. Nak buat apa? Dia angkat tangan dah. Kita panggil penceramah Ustaz Abdullah Khairi. Ada orang kita panggil Bollywood. Ustaz Nazri Bollywood. Jadi dua-dua wood. Sebab dua Bollywood. Kita panggil. Dia bagi idea. Ada orang. Tak ada orang panggil apa? Buat membaziah. Panggil Ustaz Abdullah Khairi. Duduk terkeh orang. Itu lagi kurang ajar. Ni ada idea. Idea pun dapat pahlaw. Jangan kata dia ni cakap mana bagi idea. Haram tak buat apa. Dah idea pun dapat pahlaw. Di antara lebih. Penglibatan. Itu juga tuan-tuan sumbangan. Ni kita main ramai-ramai ni. Orang Sungai Ulak support. Saya nak tanya betul. Tuan-tuan ni orang Sungai Ulak kah? Kalau betul orang Sungai Ulak. Jangan malu. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Okey, siapa orang luar? Bukan orang Sungai Ulang. Angkat tangan! Orang bukan Sungai Ulang! Haram punya banyak. Orang Sungai Ulang mampus dah kena COVID. Tak main lah dah. Tu kita bengang tu. Nah, mereka belagak. Tak main. Aduh. Itu ya, macam mana? Nak angkat tangan tu, Ustaz. Ha? Pos Riau nak angkat tangan. Orang angkat tangan jadi lain. Haa. Faham lah. Penglibatan kita. Lagi apa, ada orang dia boleh senyum, dia ajar sedekah. Ada orang buat, dia positif aja Ustaz. Nak buat program, saya setuju. Nak buat apa, saya setuju. Ni tengok, ada orang macam tu. Tu pun di antara sumbangan sedekah dia. Kalau tak ada duit. Jadi harap-harap tuan-tuan program malam ni memberi keberkatan kepada kita semua untuk membina satu rumah Allah. Sebab Nabi kata apa? Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang datang rumah Allah orang beriman. Kemudian apa? Orang yang yakin akhirat. Orang yang diri sembahyang, orang keluar zakat, walam yakhsha illallah. Orang yang tak takut selain daripada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya sahaja mereka yang dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk bukan supermarket, bukan shopping complex, bukan pasar malam. Nak dapat hidayah Allah ialah rumah Allah. Binalah insya-Allah Masjid Al-Furqan Sungai Ulak ni. Bina bagi elok. Tahun depan saya yakin kalau sumbangan yang diberi cukup banyak dan boleh mampu 3 juta ayah anda boleh bina lah. Boleh naik dah tapak. Bila naik orang tengok orang akan sumbang. Jangan tunggu bagi cukup 6 juta. Bagi tunggu 6 juta pakai tak jadi apa. Saya masjid saya buat dulu. Naik 30,000. Naik. Alhamdulillah 1.8 juta. Tuan-tuan pergi tengok. Punya cantik tu pun 1.8. 1.8 tambah 6 juta. Tu pun 1.8. Tandas saya buat macam tu. Ya. Camp. Dia tembak ke atas. Cum. Tak payah gosot. Nah, golek ya. Aku cerita ya. Jangan harap. Macam tu ya. Walau boleh tu kalau 6 juta tandas macam tu. No. Ayah, ayah anda buat tandas macam tu. Kan kita duduk ya. Buat macam tu. Dia tembak tu. Cum. Saya pernah pergi tuan-tuan satu masjid. Dia tembak. Bukan tembak dia Ustaz. Dia goyang. Betul berusaha 6 juta. Nah, goyang macam tu. Lepas tu buat 3 kali. Dia naik 3 cabang. Buat 4 kali 4 cabang. Buat 5. Pambuih pungkuk tu. Jadi insyaAllah sumbangan tuan-tuan akan terbinalah Masjid Al-Furqan Sungai Ulak ni dengan jayanya insyaAllah tahun depan. InsyaAllah kita akan laksana. Wallahu'alam Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada, Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah
sediakannya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah sekalian. Saya malam ni dia tak ada slang-slang Bollywood sebab ada Bollywood yang original. Kan tu yang saya tak ada Bollywood lah ni, tapi bagaimana yang Ustaz Aslin cerita pengalaman beliau yang berkaitan dengan Bollywood tu memang betul lah Ustaz. Mana-mana tempat pi memang ada. Bahkan dalam menyanyi tu pun memang ada juga. Yang sedihnya sebab di condemn di atas-atas stage dan sebagainya lah. Biasalah Ustaz. Nah, jadi pengalaman masing-masing lah tuan-tuan. Sebenarnya dakwah ni ada uslub. Ada uslub dakwah masing-masing. Ada orang yang boleh menyanyi. Ada orang yang dia boleh cerkah tuan-tuan. Kan orang hak tidur boleh terkejut jaga. Kan boleh buat lawak. Dan dia tak semua. Masing-masing di antara kita di bawah ni pun dia ada cara menerima yang berbeza. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sedekahlah kita tuan-tuan. Nah, kerana sampai satu masa nanti kata Nabi, ada orang ada bawa harta dia untuk dia nak sedekah. Bawa emas dia untuk nak sedekah tuan-tuan. Tapi pada waktu tu sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang ingin menerima sedekah daripadanya. Hari ini masih ada tempat, masih ada masjid, masih ada orang yang perlukan sumbangan kita, sedekah kita. InsyaAllah tuan-tuan, buatlah benda ni. Sedekahlah tuan-tuan, sumbanglah. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Bila matinya anak Adam, putuslah segala-galanya kata Nabi kecuali tiga. Di antara tiga tu sedekah jariah tuan-tuan. Maka sebelum nyawa sampai di halqum, maka ambillah peluang ni untuk kita sedekah. Mudah-mudahan alam kubur kita menjadi raudhatun min riyadil jinan insya-Allah tuan-tuan. Baik, mungkin ada sikit lagi tambahan sebagai penutup malam ni tuan-tuan. Sebenarnya saya pun tak puas, tuan-tuan pun tengok masih lagi setia duk tunggu. Tak pergi mana tuan-tuan, nak kencing pun tahan sat. Kan? Hak kencing di sini insya-Allah dia mai balik ustaz. Tapi kalau dia kencing kat rumah, pakai kita kena kencing malam ni. Jadi insya-Allah mungkin ada sikit tambahan daripada Ustaz Aslin penutup pada malam ni insya-Allah. Tafadhal masykura ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Nazri, Ustaz Khairi. Izin ustaz, kita boleh, saya nak bawa satu nasyid di bulan Rehan ni, iaitu sesungguhnya tu. InsyaAllah. Boleh-boleh. Jadi saya buat bagus lama ya. Lama tak dengar. Sengok mic pun pada saya okey lah walaupun. Boleh-boleh. Mungkin ada sikit gangguan. Biasalah kita bukan daripada studio yang sebenarnya. Ustaz, boleh ke? Habis nasyid ni, sikit je 2-3 rangkap bukan semua. Semua panjang pula. InsyaAllah pun dia kata dia nak juga nasyid. InsyaAllah dia pun vokalis nasyid. Tata kumpulan apa pun saya tak ingat. Ya, yeah, mungkin kumpulan Hairan kot. Hairan lah. Jadi Alhamdulillah Ustaz Nadri seorang Ustaz Lana memang sedap lah. Buat lagu Mana Milik Kita. Lagu ni waktu kami bernyanyi atau menasyid dalam penjara, bandar-banduan dia dituduk. Ya, yeah. Macam bukan kita duduk dalam penjara. Yang salah faham. Jemputan dalam penjara tu dia buat lagu nasyid rupanya orang banduan ni. Sahabat kita banduan ni, dia orang bila nampak muka ustaz ni, dia kata apa, mai dah nak kata kita. Persepsi tu kita nak buang. Tu cara duk fikir apa nama. Rupanya hiburan Islamic entertainment memang penting. Lepas tu lagu-lagu ni kita pun, kalau ada adik pandai buat lagu, buat lagu yang baik-baik. Kan? Sebab ada lagu tu yang kadang-kadang bawa kepada macam berani adik-adik. Ingat kan? The 1975. Adik-adik kena tentang. Anak muda kena berani. Walaupun orang tua jemput masuk sini. Memang kurang hajak dia tu. Ya, yeah? Walaupun tak sempat ditangkap sebab 6 jam lepas tu dia balik ke negara dia. Masuk Billie Eilish, artis wanita UK award LGBT wanita UK dapat 2019 dia dapat award. Benda yang panggil pula hak pelik-pelik tu menari atas lebih kurang dalam keadaan tidak ada akhlak, bawa bendera LGBT bagainya duduk atas pentas. Yang baru sedih dia hina kita, hina undang-undang kita semua. Itu antara dia. Tapi siapa panggil dia? Cik adik jangan support. Adik-adik nak teribu punya support dia orang. Jaga elok-elok. Kita ada akhlak, kita ada marah. Betul tak? Kerana kita ni bangsa yang mulia, bangsa yang lemah lembut ni orang Melayu. Jadi, lagu-lagu yang okey-okey. Sebab tu ustaz memang terutama cakap soalan kita. Kalau tak pergi Pakistan tu dalam bahasa akal kita lah. Memang, ini ayah anda sekalian. Saya minat jadi penyanyi. Memang cik-cik dia nak vokal menyanyi. Memang minat suruh. Tiap-tiap malam pergi menyanyi. Pergi rumah kawan menyanyi. Dia main drum, saya menyanyi. Kadang-kadang saya menyanyi, dia main drum. Sama juga. Kan? Jadi, Tok duduk marah. Hang ni, datang pelak tu. Pelak tu kira standard lah bahasa dia. Dia Tok sayang Ustaz.
batuk, saya katuk ustaz. Wallahi kalau kepala, telinga, telinga especially belakang anak betih anak anjing ni, kalau dia boleh bercakap, dia beritahu apa tuk saya buat kat saya. Tapi saya tak pernah marah tuk saya. Sebab saya memang jahat. Saya memang buah kata orang Kedah. Tapi alhamdulillah, suasana macam ni, adik-adik kalau marah, sebab tu orang kampung ustaz kata apa, Lin, dia pernah haduk raya atas pokok. Sebab saya ustaz suka menyanyi atas pokok. Pokok setir, pokok asam jawa. Rengok-rengok. Bukan buah jatuh. Maksud ustaz jatuh sekali. Nampak tak? So dalam bab-bab ni dia kata, dia pernah haduk jerekah macam orang gila, hampir menaksah, hampir bang. Saya pergi bang. Ustaz pergi bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cara budak. Belum pandai azan lagi. Tapi lebih sedap pada bila lama tu. Bila lama tu, bunyi macam kapal terbang nak jatuh. Dia pasal dia berumur 69 tahun, meninggal ada orang tua tu. Tapi dia kata, hang mai. Dia kata, mai maksah ni hang kerak, nanti aku lah senang ku. Bang pun, tak apa, penai. Oh, dia jenis belah pelik siam. Belah-belah kumak kenyang tu. Dia kata, hang azan pun sedap. Seorang hang kena latih asah, bergelok tu kira sedap. Saya pun bang. Alhamdulillah. Bila balik Pakistan tahun yang kelima, saya bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Makcik tua tu dia main masjid, bukan main semayang. Dia main nak tengok siapa bang. Lohang ke Lin? Orang tua dah meninggal, ghafarallahu laha. Masa tu dia tak apa, tok nak balik lah. Tok bukan nak semayang. Aku nak main tengok siapa bang, sedap. Dia hulung saya RM30. Saya kata esok main lagi tok no. Kalau sebulan datang RM900 eh bro. Oh sebab tu saya nak duit. Saya nak duit sebab saya pergi Pakistan balik. Tahun 88, 94. Saya sambung pergi balik 2 tahun lagi. Dia bagi duit seronok lah. Tapi nak beritahu adik. Kalau dia adik mari masjid. Adik-adik teruk macam mana pun. Insya Allah. Allah akan lindung adik-adik. Kalau adik naik motor ke apa benda ke lebih kurang nak pergi mana, lain kali jom pergi masjid. InsyaAllah adik cik dengarlah hari ini tarikh keramat. 9, hari ini 10 hari bulan Muharram. 14-45, dengar cakap solid, not, take not, very well. Tanam in your memorize, your mind. Ustaz pesan ke awak, kalau awak kaki masjid, whoever and whatever and whenever, who you are, we don't care about you. Because Allah caring about you. Dalam hidup kita kak, didik anak, didiklah cara ikhlas. Pakailah pampers dia, seluar dia, mandi dia, tapi ikhlas. Kak, ayah-ayah, abang-abang, jangan harap pembalasan mereka. InsyaAllah, keikhlasan itu akan mengatasi segala-galanya. Bahkan malaikat seluruh, malaikat rasa malu dengan seorang hamba yang mukhlisin. Nak berjuang agama, berjuang ikhlas. Kita berjaya atau tidak, itu bukan persoalan dia. Bila ikhlas mari, insyaAllah kita nak apa? Kebaikan di alam akan datang insyaAllah. Jadi itu saja Ustaz Nazri. Kalau ada salah silap dalam bicara kita pada malam ini, saya Ustaz Zain Bahrim dan Ustaz Belakhiri, mohon maaf banyak-banyak. Segala nama, alamat dan tempat yang tertera dalam bicara kita pada malam ini ialah rekaan semata-mata. Tidak yang hidup atau yang bakal mati. Siapa-siapa terasa, pada muka. Itu je lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Cuma saya duduk pembang nak dengar suara Ustaz Lah Kairi tadi nasyik sama tu. InsyaAllah akan datang Ustaz Lah. Kita tak tahu malam ni. Kalau tidak kita bawa darbuka Ustaz. Ustaz Lah Kairi dia ada kemahiran untuk main darbuka tu. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi adik-adik depan ni tadi nasyid sekali tak? Nasyid sekali noh. Depa lagu baru lah Ustaz. Malam masih muda. Depa lagu tu clear. Lagu apa tu yang satu dia nak buat tu? Dia kata apa? Jangan tanya bagaimana esok. Ada juga. Ku tak ingin menerka perasaan. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu sangat menyayangimu. Ya sonok kelima kedua. Biarlah semua. Ayah ni saya ambil untuk kawan-kawan banduan.
biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bungakan megah meski kemarau melanda. Kita pasal lagu ni. Sampai bawa nak habis ni. Dia pun tak makin haram dulu. Dia pun tak makin. Lagu ni kan siapa? Bukanlah lawak. Sebab dia satu motivasi. Biarlah apa berlaku, biar dia berlalu lah. Dia pasten tu biarlah pedulikan. Jalani seperti apa yang adanya. Dan kalau bunga waktu kemarau boleh mekar, hidup kita takkan tak ada peluang lagi. Betul tak? Adik-adik, mungkin SPM baru ni ada yang tak dapat upaya elok. Jangan. Move on. Jalan macam biasa. Okay? Yang penting, be the best, don't feel the best. Pegang lelak, buka matu. Be the best, don't feel the best. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pucuk baku, ubi kayu. Thank you. I love you. Mana? Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Soalan kereta bila nak habis. Tak, depa tak bangkit, betul juga tu, depa tak bangkit. Depa steady Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel pada malam ni yang hebat-hebat. Masya-Allah, menyebabkan tuan-tuan ibu-ibu semua tak bangkit, tak tinggal tempat duduk tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita sumbang itu adalah saham akhirat kita insya-Allah, dan mudah-mudahan hak kita sumbang untuk bina masjid, Allah Subhanahu wa taala binakan untuk kita satu istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk penutup malam ni, saya sedikit nasyid untuk tuan-tuan, serangkap nasyid insya-Allah untuk kita muhasabah diri kita sama-sama. Ke arah mana halanya bagi insan yang terleka mengejar nikmat dunia, bagaikan hidup selamanya tak peduli dosa noda, siksa azab neraka, hidup jauh dari rahmatnya. Terpedaya pada dunia, pentas ciptaan manusia, terlupa pada segala, mengikut nafsu semata, membiar syaitan beraja di hati dan juga jiwa, mengejar dunia penuh debu dosa. InsyaAllah tuan-tuan, penyomok kita jumpa lagi. Saya tadi kurang bercakap sebab segan nak selit Ustaz Loh, Ustaz Aslin, mereka tengah duduk cakap tu. Ha? Jadi bisik-bisik sudah lah. Tak payah pegang mic, bisik-bisik kot tepi je. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih kepada pihak masjid, pihak penganjur, AJK semua. Ibu-ibu ayah sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan Allah impunkan kita sekali lagi di syurga yang hakiki, di akhirat nanti insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.